Ini adalah Ria, atau biasa dipanggil Ayah. Ia anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Dia adalah anak dari seorang tentara. Ayahnya sebagai seorang tentara hanya memiliki waktu yang terbatas untuk bertemu dengan keluarganya, karena ia seringkali ditugaskan keluar daerah. Ini yang dinamakan anjing pesawat. Itu ada 4. Ini yang pertama, anjing kedua, anjing ketiga. Ayah sangat semangat dalam bersekolah. Ia sangat ingin untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ayah selalu ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Selain di bidang akademik, Ayah juga aktif dalam bidang seni dan kebudayaan, yaitu dengan mengikuti organisasi tari di sekolahnya yang bernama Cakra Taksu. Hingga pada suatu hari, selamat malam Dan. Selamat malam Di. Kamu lagi di mana ini? Siap Dan, saya baru mau makan malam. Oh, maaf mengganggu waktunya. Kamu nanti tanggal 28 ada ditugaskan di luar ya. Siap Dan, izin saya mau ditugaskan di mana ya? Di Papua Di. Soalnya situasi di sana sedang kurang baik. Oh. Siap Dan, tugas saya terima. Kamu tidak keberatan kan Di? Siap, tidak Dan. Oke, terima kasih Di waktunya. Siap Dan, selamat malam. Selamat malam. Dan dengan sangat berat hati, Adi harus meninggalkan anak dan istrinya kembali. Iya. Mau langsung berangkat sekarang? Iya, soalnya takut telat. Udah jam. Iya, masa berangkat sekarang? Ntar kalau telat ketinggalan pesawat dong Ayah. Iya. Yaudah ya, berangkat ya. Kamu jangan nakal, jagain bundanya. Cap. Ya. Ya. Pamit ya. Ya, ya. Dadah ya. Dadah. Bun, panas banget. Duduk situ aja yuk. Ya. Bun, kita nelfon ayah yuk. Ayo, ayo. Halo, sosial-sosial ya. Kamu lagi di mana ini? Lagi di pantai sama bunda. Ayah udah sampai. Iya udah kok. Ayah lagi sekarang. Ayah kapan pulang? Loh, kan ayah baru sampai. Ntar kalau ayah udah mau pulang, ntar ayah kabarin kok. Iya, kamu baik-baik sana ya. Siap ayah. Ya udah, ayah mau lanjut dulu ya. Udah. Oke, dadah ayah. Semoga ayah baik-baik aja di sana ya. Terus pulangnya juga cepet. Iya, ayah juga kangen banget sama ayah. Bu, ayah pulang. Ya, udah pulang. Langsung ganti baju ya. Oke. Okay.
buka pintunya. Eh, Ayah. Ibunya ada? Ada. Boleh minta tolong dipanggilin? Bentar. Bunda dicariin, ya. Dengan Ibu Risma? Iya, betul. Saya di sini dari salah satu perwakilan dari pasukan. Saya ingin menyampaikan, sebelumnya saya ingin minta maaf. Saya tahu dan sangat memahami bahwa kalian berdua sangat menyayangi beliau. Begitu juga dengan saya. Saya dan pasukan sangat beruntung memiliki sosok seperti beliau. Beliau adalah pasukan yang sangat luar biasa. Tapi Ibu Risma harus tahu bahwa Tuhan sangat menyayangi beliau lebih dari siapapun di muka bumi ini. Kedatangan saya di sini ingin menyampaikan informasi terhadap kabar beliau. Saya sangat berturut berduka cita atas kepergian beliau. Semoga Ibu Risma diberikan ketabahan dan hati yang sangat kuat. Sekian, selamat sore. Setelah mendengar kabar tentang ayahnya, Ayah pun sangat terpukul. Ayah pun hingga tidak hadir dalam kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Kurang tahu, Pak. Dari kemarin nggak ada informasi tentang beliau. Ayah, bukain pintunya dong. Kamu jangan sedih-sedih terus dong. Kamu udah beberapa hari juga belum makan. Makan dulu, ya. Kamu gak boleh kayak gitu, kamu juga harus mikirin kesehatanmu, nanti kamu sakit. Makan yuk. Kamu jangan kayak gitu terus ya. Kalau kamu kayak gitu terus, berarti kamu udah gak sayang lagi sama Bunda. Kita tuh harus ikhlas sama takdir Tuhan. Tuhan lebih sayang sama Ayah. Sekarang udah tinggal kita berdua, jadi kita berjuang bareng-bareng ya tanpa Ayah. Ya udah tuh, Bun. Aku akan usahain biar bisa ngebahagiain Bunda. Oke, sekarang makan ya. Setelah dinasihati ibunya, Ayah kembali semangat mengejarnya. Kami sebelumnya sempat melihat penampilan tarian kakak dan kami tertarik dengan penampilan kakak. Jadi maksud kami mengundang kakak di sini adalah untuk menawarkan kerjasama kak untuk kakak tampil di event kami kak. Gitu. Untuk lengkapnya detail bisa langsung dibaca di sini kak. Ya, untuk tempat dan waktunya bisa langsung dilihat. Dan honornya juga sudah ada, bisa kakak baca dulu, dan kalau sudah cocok, bisa kakak isi. Ini pulpennya, kak. Baik, kak, silakan, kak. Oke, terima kasih, kak, untuk sudah mau bekerja sama dengan kami. Kami tunggu kehadirannya. Kami harap juga kita bisa bekerja sama berkelanjutan, kak. Setelah event tersebut, nama Ria semakin terkenal dan Ria semakin banyak diundang oleh event-event lain.